Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lepra. Kali ini kita kedatangan satu buah servisan ya, yaitu handphone Oppo A53, yang dimana handphone ini mengalami kendala terkunci sandi ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya, handphonenya tidak bisa login ya. Oke. Untuk mengetahui tipe handphonenya, kita bisa mengecek ya. Ya, ini adalah handphone Oppo, tetapi kita tidak mengetahui jenisnya ya. Jadi, untuk teman-teman yang bingung cara mengeceknya, bisa menggunakan panggilan darurat. Oke, kita inputkan bintang pagar, lalu kita ketikkan 899 pagar. Oke, setelah itu kita pilih software version. Bisa dilihat di sini ada model ya teman-teman ya, CPH2127, yang artinya handphone ini adalah handphone Oppo A53. Oke, tidak usah menunggu lama-lama, kita akan langsung saja melakukan unlock atau membuka kunci sandi ya dari Oppo A53 ini. Oke, kita kembali ke komputer. Sebelum kita melakukan proses ini, kita matikan terlebih dahulu antivirus ya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Semadap, jadi saya matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka aplikasi Unlock Tool. Di sini saya menggunakan Unlock Tool dan aplikasi ini berbayar. Kita buka, klik kanan, Run Administrator. Oke, kita tunggu proses untuk loginnya. Ini kurang lebih memakan waktu 1 menit ya. Kita tunggu saja aplikasinya sampai tampil. Oke, aplikasinya sudah tampil. Kita masukkan ID dan passwordnya. Untuk ID dan passwordnya, silakan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Aplikasi ini berbayar, dan aplikasi ini bisa kita dapatkan user dan passwordnya di website Unlock Tool. Selanjutnya, kita klik login, lalu muncul progress ya. Tampilan seperti ini ya, loading ya, ditunggu saja sampai nanti tampil ke menu Unlock Tool-nya. Ya, di sini bisa kita lihat ini adalah menu Unlock Tool-nya. Selanjutnya kita pilih Oppo ya, yang warna hijau itu ya. Lalu kita isikan tipe handphone di kolom di atas sebelah kiri. A53, lalu muncul A53 2020. Selanjutnya kita pilih factory reset, yang artinya penghapusan PIN ya. Lalu muncul progress di sebelah kanan, bisa dilihat. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Oke. Setelah mati, untuk melakukan flashingnya atau pembukaan pinnya, kita pencet volume bawah dan volume atas ya, bersamaan tanpa memencet tombol power ya. Oke, selanjutnya kita colokkan kabel data, bisa dilihat ya, seperti di gambar. Oke, jika muncul tampilan seperti di video, kita lepaskan volume atas dan volume bawahnya. Kita tunggu. Oke, cukup singkat ya teman-teman ya. Tidak membutuhkan waktu lama. Handphone ini sudah berhasil kita buka pinnya. Oke. Ya, kita cabut kabel datanya. Sekarang kita fokus ke handphonenya ya.
Oke, sekarang kita kembali ke handphonenya ya, teman-teman. Bisa kita lihat proses flashingnya sudah selesai. Sekarang handphone Oppo A53-nya sudah tampil seperti ini ya. Oke, ini loading. Kita tunggu saja sampai muncul tampilan pengaturan bahasanya. Jika sudah tampil, yang artinya handphone ini sudah berhasil untuk kita bypass unlock pinnya ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Kita atur bahasanya. Kita klik berikutnya. Kita pilih wilayah selanjutnya. Lalu pilih berikutnya. Lalu kita pilih lewati. Di sini ada tertulis untuk melindungi ponsel Anda sambungkan ke WiFi, yang artinya handphone ini terkunci akun Gmail ya. Ya, teman-teman. Jadi tidak perlu kita susah-susah untuk membuka akun Gmailnya. Kita kembali lagi ke pengaturan awal. Lalu kita pilih panggilan darurat. Setelah itu kita inputkan bintang pagar 899 pagar. Kita tunggu. Oke. Oh, sorry. Bukan bintang 889 pagar ya. Kita inputkan bintang 813 pagar. Lalu kita tunggu. Maka handphone ini otomatis akan terbuka ya. Oke, tadi salah. Kurang pagarnya ya. Oke, kita ulangi lagi. 813 pagar. Kita tunggu, maka handphone ini akan otomatis masuk ke menu tampilan handphone Oppo A53-nya ya. Oke. Sudah sukses ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini handphone-nya sudah tidak terkunci lagi. Oke, sekianlah tutorial dari saya untuk membuka atau mengunlock Oppo A53. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar lebih